Salam dan salawat curah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhirat. Baik, sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas bab qisas, Pak. Qisas. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum mengizinkan seorang hamba itu masuk ke dalam surga, maka Allah akan pastikan dirinya itu bebas dari segala bentuk kezaliman-kezaliman yang ada. Maka kalau kita ingin membahas kenapa seseorang itu sampai dikisos, ya sebabnya karena satu, karena ada perbuatan zalim yang dia lakukan kepada sesama manusia. Maka dalam kita membahas ya syarat masuk surga itu bukan hanya satu, Pak. Syaratnya dua. Jangan sampai hanya satu. Yang pertama adalah hablu minallahnya baik. Hubungan kita dengan Allahnya itu baik, Pak. Terjaga dari sholatnya, puasa dan sebagainya. Tapi ini tidak cukup. Ya. Harus dilengkapi dengan hablu minannas. Harus menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Kalau hanya sholat saja, hanya puasa saja, tapi dia berlaku zalim di mana-mana, itu juga akan menjadikan sebab dirinya apa? Terhalang untuk masuk surga. Atau juga sebaliknya, dia hablu minannasnya baik, Pak. Sosial kemasyarakatnya bagus, dia sangat dermawan dan sebagainya. Tapi enggak pernah sholat juga bermasalah. Jadi kedua-duanya ini harus dijaga dengan baik. Nah, adapun orang-orang yang hari ini fokus hanya ibadah, Pak. Sholatnya bagus, puasanya bagus begitu ya. Qiyamulailnya bagus. Pokoknya tentang masalah ibadah bagus deh. Dengan itu dia sudah yakin, saya pasti akan masuk surga. Oh, belum tentu. Kira-kira ada enggak muamalah dia yang di dalamnya itu mengandung unsur kezaliman? Itu yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Maka pesan Nabi kepada kita, man kanat indahu mazlamah li akhihi min ardin aw syai'in fal yatahalalhu liyawm min qabli alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang memiliki kezaliman atau melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik dalam kehormatan dirinya atau sesuatu yang lainnya, maka harus segera diselesaikan di dunia ini. Jangan sampai tidak diselesaikan. Jangan sampai diundur-undur begitu ya penyelesaiannya. Karena nanti ada suatu hari di mana dinar dan dirham itu sudah tidak bermanfaat lagi. Yaitu kapan? Ketika kita sudah meninggal dunia, dinar dirham itu enggak kita bawa. Yang kita miliki itu tidak bisa menyelesaikan apapun sama sekali, tidak menyelesaikan sedikit pun yang kita lakukan begitu. In kana lahu amalun saleh, jika dia memiliki amal saleh, ukhidha minhu biqadari mazlamatihi. Maka dia amal soleh itu akan diambil, ya, kemudian diberikan, diambil sebatas kadar kezaliman yang dia lakukan. Fa in lam yakun lahu hasanat, akan tapi jika orang tersebut tidak memiliki kebaikan sama sekali, Pak. Sudah seringnya zalim, enggak sholat, Pak. Sudah berbuat zalim di mana-mana, enggak pernah baca Quran, enggak pernah sedekah, sudah itu. Sebagaimana orang yang punya anjing. Orang yang punya anjing itu boleh apa enggak, Bang? Memelihara anjing itu. Boleh. Tujuannya jelas tapi. Yang pertama untuk apa? Berburu. Kalau antum memang ya profesinya berburu, Pak ya. Silakan. Melihara anjing, tapi anjingnya harus mu'allamah. Anjingnya itu harus terdidik, terlatih, Pak. Enggak boleh. Maka ada sebuah pembahasan, kalau anjing kita yang sudah terlatih itu ikut ngejar mangsanya begitu. Ikut ngejar hewan buruan itu.
Tapi dalam pengejaran itu ikut anjing yang lain yang enggak terlatih. Kemudian sama-sama itu merobohkan hewan buruan itu. Maka itu cukup menjadikan hewan buruan itu tidak halal, Pak. Jadi anjing yang berilmu itu tangkapannya halal, gitu ya. Anjing tak berilmu itu ya tangkapannya menjadi haram. Itu anjing, Pak. Saya enggak ngomongin orang, Pak ya. Ini anjing. Anjing itu seperti itu, Pak. Jadi harus terlatih. Boleh memelihara untuk berburu. Yang kedua, untuk menjaga sawah ladangnya. Yang ketiga, untuk menjaga hewan ternaknya. Itu diperbolehkan untuk tiga hal ini, memelihara anjing. Nah, tapi jika bukan untuk tujuan tiga hal ini, maka setiap harinya pahalanya akan dikurangi satu kirot. Waduh. Nah, satu kirot itu apakah per anjing? Ini saya belum bahas. Kalau per anjing berarti kalau dia punya 10 anjing, Pak, 10 kirot coba gimana? Yang satu kirot itu seperti gunung yang besar. Satu kirot itu. Gimana kalau pahalanya dia diambil terus begitu ya gara-gara dia melihara anjing. Nah, maka di sini perlu belajar itu sampai di sini supaya apa? Kita jangan sampai melakukan suatu hal yang ternyata itu akan menjadikan kita rugi begitu ya. Termasuk kita membahas bab kezaliman ini. Kenapa kita harus bahas bab kezaliman ini? Karena kezaliman ini yang nanti akan menghapuskan segala bentuk amal ibadah kita, amal-amal soleh kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita masuk surga, itu ada tempat namanya Al-Qantar. Namanya Alam Qantar. Ada yang menjelaskan Qantar itu jembatan. Jembatan yang terletak antara surga dan neraka. Disitulah semua orang, bahkan hewan, itu akan dikisos, Pak, akan diadili. Hewan-hewan yang di dunia, yang dia memiliki tanduk, dan dia zalim sama yang lain, dia tanduki yang lain itu. Tapi gak tahu kalau kambing itu nanduk pantat orang ya. Itu kira-kira diadili apa enggak begitu ya. Tapi nasnya jelas. Hewan yang bertanduk, yang di dunia dia zalim dengan yang lain, maka di akhirat nanti akan dibangkitkan. Tapi dibalik, Pak, yang bertanduk jadi tak punya tanduk. Ya berarti yang tidak punya tanduk jadi bertanduk dan membalas. Membalas. Nah, setelah selesai mereka membalas itu, hewan-hewan yang ada itu, ini perlakuan Allah kepada hewan. Kepada binatang, Allah sampaikan kepada mereka, kuni turaba, jadilah kalian tanah, jadilah kalian debu. Sudah selesai. Kalau binatang, hewan seperti itu, Pak, selesai. Maka orang-orang kafir ketika melihat hal yang seperti itu, mereka berandai-andai, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berandai-andai, seandainya dulu dia menjadi tanah saja. Sehingga tidak dihisab, sehingga tidak dikisos di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi binatang selesai, ketika mereka membalas, cukup, selesai, Allah jadikan tanah. Sudah selesai. Nah, bagaimana dengan manusia? Oh, tidak seringan itu. Tidak semudah itu. Jadi orang-orang yang dizalimi, itu Pak, itu nanti akan dihadirkan di tempat itu, Pak. Maka mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih Ustaz? Orang zalim itu kayaknya panjang umur aja ya. Kayaknya sehat-sehat aja gitu ya. Kayak enggak ada masalah, enggak masalah gitu. Nanti silahkan ya dibuka dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 45. Itu Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Allah memperlakukan orang zalim itu. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Wahai Muhammad, kamu jangan mengira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Kita jangan menyangka Allah itu, Pak, enggak ngurusi orang zalim itu. Akan diurusi nanti, Pak. Ya. Kalau tidak di dunia, maka di sini apa? Innama yu'akhiruhum liyaumin tasawsu fihil absar. Sesungguhnya hukuman mereka, balasan untuk mereka itu akan diakhirkan di saat mata mereka terbelalak. Kenapa demikian, Pak? Mereka kaget, Pak.
Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu nanti dikumpulkan Allah pada hari kiamat dalam keadaan apa, Pak? Dalam keadaan buta. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda fala yadillu wala yashqa. Barang siapa pamanittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya penghidupan yang sempit. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan orang-orang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu dalam keadaan apa? Buta. Maka mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan saya dalam keadaan buta padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Nah, jadi kalau kita buka tafsirnya, Pak, orang kafir, orang-orang zalim itu, Pak, jadi tidak ada pemandangan yang mereka bisa lihat. Maksudnya buta itu, Pak, enggak bisa ngelihat yang lain kecuali apa? Kobaran api neraka. Kobaran neraka yang menyala-nyala, itulah yang mereka bisa lihat, Pak. Ya. Maka beruntunglah kita, ya. Bersyukurlah kita, minimal Allah selamatkan kita, ya, dari kekufuran, Pak. Allah takdirkan kita masuk Islam ini, Pak. Hakikatnya kita sudah punya kunci untuk masuk surga itu. Tapi ingat kata para ulama, Pak, kunci, setiap kunci itu ada geriginya, Pak. Kalau hanya kunci saja dimasukkan, enggak sama, bisa buka enggak pintunya, Pak? Enggak bisa, ada geriginya itu. Nah, geriginya itulah sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya. Baru masukkan, ngeklik, Pak, bisa dibuka, tek, dah. Itulah. Tapi kalau hanya sekedar punya kunci, artinya yang sudah Islam itu sebenarnya sudah punya kunci untuk masuk surga. Tapi apalah arti, apalah gunanya kunci, Pak, kalau nomor serinya enggak sama dengan apanya itu, lubang kuncinya itu. Itu seperti itu. Maka Imam Hasan Al-Basri itu beliau menjelaskan kepada kita, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hiasan semata. Iman itu bukan sekedar pengakuan. Walakin ma waqara fil qalbi. Namanya iman itu adalah apa? Sesuatu yang tertanam di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau beriman, iblis itu kurang apa, Pak? Beriman enggak, Pak? Beriman betul. Paling beriman mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mau tunduk, tidak mau mengamalkan perintah Allah. Padahal perintahnya hanya cuma apa? Suruh sujud kepada Nabi Adam. Kok malah ngeyel? Sudah enggak mau ngeyel lagi, kan? Kemudian ketika ditanya, "Wahai iblis, kenapa kamu enggak mau sujud?" Apa jawaban dia? "Ana khairu minhu." Saya lebih baik daripada Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia beranalogi kalau api itu lebih baik daripada tanah. Nah, atas dasar pembangkangan seperti itu, dia beriman tapi membangkang, Pak. Ngeyel, Pak. Maka Allah kutuk itu iblis, Pak. Allah murka kepada iblis itu. Maka jika salah ditegur malah ngeyel, itu berarti min bani, bukan min bani Adam, Pak. Kalau Adam itu berbuat salah, langsung Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb, saya zalim, ya Rabb. Kan begitu. Dia akui kesalahannya. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan mencari pembenaran. Kalau kita berbuat salah, akui salahnya. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, niscaya saya termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kalau berbuat salah, berbuat dosa, langsung begini, ini baru min bani Adam, inilah anak keturunannya Adam. Banyak, Pak, yang salah ditegur ngeyel, Pak. Banyak, kan? Nah, itu minal ngayelin. Berarti min bani
Saya enggak ngomong ya, antum yang ngomong nanti. Baik, jadi kita berbicara tentang masalah orang-orang zalim nanti akan dihukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan dalam hal yang seperti ini adalah kezaliman-kezaliman ini perlu dibahas. Karena zalim itu kan tidak hanya semata-mata, Pak. Kita ketemu orang, kita tonjok, oh itu zalim. Atau kita mengambil harta seorang saja, oh tidak. Tidak hanya itu. Contoh nih ya, kalau kita ingin baca hadis-hadis tentang zalim yang semua nanti akan berurusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qantarah itu ya. Di sini, man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqa atau waqahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengambil tanah ya, meskipun hanya hitungan jengkal, Pak, satu jengkal itu, Pak, maka Allah akan kalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat 7 lapis bumi. Satu jengkal, Pak. Jangan dilihat permukaannya, Pak. Tanah itu sampai ke bawah berapa lapis, Pak? 7 lapis itu, Pak. Antum kalau punya tanah 10 kali 10 meter itu, Pak, itu nggak bisa kuat bawah itu, Pak. Orang 7 lapis ke bawahnya. Luas sebenarnya, Pak. Cuman kan kita nggak bisa memanfaatkan sampai 7 lapis itu, Pak, ya. Yang kita bisa manfaatkan permukaannya saja. Artinya kalau antum sampai geser patok tanah saudara antum 1 meter saja, Pak. Kalau 1 meter kali 1 meter, ke bawahnya itu 7 lapis itu gimana itu? Coba bayangkan. Akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Maka dalam hal yang seperti ini apa? Jauhi jual beli perkara itu. Kalau memang itu jelas ya tanahnya bukan milik kita, tapi ini ada peluang nih. Karena kita dekat dengan orang yang berkasus itu, kita bisa menangkan tuh perkaranya. Padahal yang berkasus itu adalah orang yang juga enggak punya hak atas kepemilikan. Sudah, enggak usah ikut-ikutan, Pak. Enggak usah ikut-ikutan. Karena berbahaya sekali kalau kita sampai mengambil tanah orang lain yang seperti itu. Yang berhutang juga sama. Hutang itu sebenarnya kalau enggak kita lunas-lunasi, kita sedang berbuat dosa. Sampai Nabi menjelaskan, mutul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu itu adalah kezaliman, itu kata Nabi. Jadi kita mampu untuk bayar hutang, tapi kita tunda-tunda, itu zalim. Makanya orang yang berhutang itu ada 2 macam. Man adda dainan wa yanwi qada'ahu, addallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa saja yang berhutang dan dia berniat bersungguh-sungguh untuk melunasinya sampai dia meninggal, hutang itu belum lunas, Pak, tapi dia sungguh-sungguh betul itu ya untuk melunasi hutang itu, maka addallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah lah yang akan melunasi hutangnya nanti pada hari kiamat. Amin gitu, Pak, ya. Ya, sungguh-sungguh, Pak, ya. Nah, makanya kalau antum tidak ada kebutuhan pokok, itu jangan berhutang. Hutang itu untuk kebutuhan pokok. Kalau untuk kebutuhan sekunder dan tersier itu jangan dipaksakan untuk berhutang. Karena kalau sudah sampai seperti itu, berarti itu sudah mengikuti gaya hidup. Rezeki yang Allah berikan untuk kita itu cukup dan sangat cukup jika hanya untuk modal hidup. Tapi tidaklah cukup dan kurang cukup sekali kalau harus mengikuti gaya hidup. Itu saja prinsip. Selama kita masih hidup, enggak usah khawatir mati, Pak. Pasti hidup, Pak. Pasti kita bisa makan. Enggak mungkin. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menjelaskan, dan kalian tidak akan mati sebelum sempurna rezekimu. Artinya apa? Sebelum rezeki kita habis tuh enggak akan mati. Ini yang mau nikah itu jangan sombong, waduh. Ini kalau enggak saya, istri saya enggak makan, ini kan begitu. Pak, yang ngasih istri rezeki makan tuh Allah, Pak. Sudah ada garisnya itu, Pak. Kita tuh hanya perantara saja. Orang istri kita enggak kita nikahi, makan enggak, Pak? Makan.
Misalnya kita mati itu ya, kita mati, istri anak kita makan enggak? Makan. Berarti kan bukan rezeki kita sebenarnya. Rezeki mereka cuman mengalirnya lewat kita, kan begitu. Yang belum menikah-nikah ini, segera menikah, masih ada. Kalau menikah yang kedua, ketiga enggak dibahas di sini. Karena ada maju mundur, saat saya belum mapan, saya belum mampu, mau sampai kapan mapannya? Mapan di lubang kubur, gitu. Jangan itu ya. Artinya kan kadang ada orang-orang yang seperti itu, sangat takut gitu ya kalau mau menikah dan sebagainya begitu. Jadi artinya begini, jangan sampai ya, kita ini habiskan umur kita hanya memenuhi hal-hal yang sifatnya sekunder dan tersiar itu. Ya. Yang akan menjadi korban kan kita, Pak. Hidup pasti enggak tenang. Apalagi berbuat zalim ini pasti enggak tenang. Dan Nabi sudah ingatkan, ittaqi da'watil mazlum. Takutlah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena antara dirinya dengan Allah itu enggak ada hijab. Orang yang terzalimi kalau berdoa, Pak, Allahu Akbar. Ngeri, Pak. Apalagi doanya enggak baik semua lagi kan. Dikabulkan enggak? Dikabulkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiron, meskipun yang dizalimi itu orang kafir sekalipun, doanya orang kafir itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Coba hati-hati, apalagi seorang muslim yang kita zalimi, apalagi orang soleh, apalagi apa, orang hafiz Quran lah dizalimi, oh hati-hati. Jadi dalam bab yang seperti ini kita harus berhati-hati. Nah, masalah hutang tadi, kalau hutang berusaha untuk melunasinya. Nah, bagaimana dengan kondisi orang yang kedua? Dia berhutang walam yanwi qada'ahu. Dia tidak ada niatan untuk melunasinya. Benar-benar, Pak. Punya hutang, malah apa? Bangun rumah gede. Punya hutang, malah nambah-nambah motor, mobil lagi begitu ya. Nambah nikah lagi, Pak. Jadi udah punya hutang itu. Maka apa? Orang yang seperti ini adalah fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, maka orang inilah yang nanti kebaikan-kebaikan amal solehnya di akhirat nanti dikisos, akan diambil itu pahala salatnya, pahala sedekah dan sebagainya, kemudian diberikan kepada orang yang menghutanginya. Maka kalau antum termasuk korban yang dihutangi, Pak, sampai hari ini orang itu enggak jelas kemana, Pak. Di telepon udah nggak aktif, ya dicari kemana tinggalnya juga nggak ketemu, wes kabur lah pokoknya. Nggak apa-apa, Pak, nggak usah berpikir, nggak usah sedih, nggak usah macam-macam lah, udahlah. Kalau itu tidak dibayar di dunia, Pak, Allah akan bayar itu di akhirat. Justru bentuknya sudah berubah. Kalau di dunia uang, kalau di akhirat apa? Amal soleh dia yang kabur itu, kalau dia punya amal soleh, Pak, kalau dia punya amal soleh dia akan berikan kepada kita yang menghutangi dia itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya amal solehnya di sini, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda, bagaimana jika kebaikannya habis, padahal yang dizolimi itu, Pak, masih 500 orang, Pak, antri, Pak, kebaikan dia udah habis. Jadi kalau di dalam penjelasan ya, seorang ulama itu saya mengatakan demikian ya. Satu kali kita berbuat zalim dengan satu orang saja, itu sudah cukup menghabiskan seluruh amal kebaikan kita. Ini Ustaz Khalid Basalamah pernah mengangkat hal yang seperti ini. Jadi kita berbuat zalim dengan satu orang saja, Pak, itu sudah cukup menghabiskan amal kebaikan kita. Coba. Siap, nyalek sekarang setelah penjelasan ini. Siap jadi pemimpin, Pak? Siap jadi pimpinan enggak? Kalau antum enggak siap berlaku adil, Pak, berat ya kisosnya nanti pada hari kiamat, Pak. Jalan kita banyak bermasalah kan, Pak? Ya, berlubang. Itu bukan masalah apa dan kenapa, Pak. Yang rusak bukan mobil truk, mobil busuk, bukan, Pak. Yang rusak itu mobil Mercy, mobil Lexus. Gitu. Karena pemborongnya itulah yang rusak. Pemborongnya ya ada di atasnya lagi gitu kan, yang bermain gitu kan, Pak. Seperti itu. Nah,
Permasalahannya adalah kalau itu dana yang harus disalurkan untuk pembangunan jalan bypass Lampung misalnya Pak, ternyata dikorup, dizolimi itu dana, tidak terserap semuanya, justru malah dikorupsi sehingga kualitas jalannya berlubang. Setiap orang di sini lewat karena lubang Pak, merasa Pak nggak nyaman, zolim nggak, terzolimi nggak Pak? Bahkan ada yang gara-gara masuk lubang sampai patah sok depan motornya, tertelindas pusu dan sebagainya. Semua yang merasa terzalimi itu nanti Pak akan diberdirikan di hadapan orang yang berbuat zalim itu. Ngeri enggak Pak? Satu orang kita berbuat zalim, satu orang kita zalimi, sudah habis tuh amal soleh kita. Kalau selampung ini 9 juta, bahkan mungkin sampai 11 juta jiwa Lampung ini kok kita sampai zalimi? Nah, hati-hati. Gimana kira-kira itu antrinya, beratnya dia. Jadi kalau kebaikan itu sudah diambil ternyata sudah habis, maka apa yang Allah putuskan di sini, uhidza min khotayahum, maka dosa-dosa orang yang kita zalimi itu akan diambil kemudian diberikan kepada kita, kemudian apa, dicampakkanlah kita ke dalam jurang api neraka. Maka jangan mentang-mentang pejabat bisa haji 10 kali Pak, bisa umroh 50 kali, wah saya pasti masuk surga Ustaz. Belum tentu. Antum itu umrohnya pakai dana apa? Uangnya gimana? Kamu hajinya itu gimana? Kalau hajinya atas hasil-hasil antum zalim dan sebagainya, ketika antum labbaik Allahumma labbaik, apa kata para malaikat, la labbaik wa la sa'daik, tidak ada pemenuhan panggilan haji darimu dan haji kamu tertolak. Coba, emangnya Allah bisa ditipu? Enggak bisa. Nah harusnya pembahasan-pembahasan kezoliman ini sudah kita dapatkan minimal itu di kelas SMP, itu sudah kita harus dapatkan. Cuman kita baru dapat itu kajian, di tempat kajian itu pun antum sudah pensiun. Nah ini masalah. Yang ada kan cuma begini aja, aduh gitu kan. Kenapa Ustaz gak dari dulu? Ya saya belum lahir juga gitu. Gitu masalahnya. Karena dulu memang ya sedih, memang suasana majelis taklim itu bisa dibilang ya sedikit banget. Masjid-masjid masih sepi dengan kajian-kajian yang ada. Baru meriah itu ya 2013 ke atas. Baru meriah. Dari satu titik, tempat pengajian, menyebar kemana-mana sekarang kan. Insya Allah ya. Dulu sentralnya hanya satu titik, dua titik. Sekarang hampir masjid-masjid pada menyelenggarakan yang namanya kajian. Dan kajian sunnah begini Pak, Masya Allah itu. Ketika kita sampaikan di daerah itu, wah luar biasa, antusias banget Pak. Belum lama ini kita ke daerah-daerah itu. Respon mereka itu apa? Ustaz, baru sekali ini kita mendengarkan ceramah yang seperti ini Ustaz. Luar biasa. Berarti selama ini memang gak pernah kajian berarti. Allahu Akbar. Artinya apa? Ini sesuatu yang dibutuhkan kita semuanya. Dan kita sekarang bagaimana? Ya, kalau misalnya berbicara masa lalu Ustaz, udahlah bobrok lah masa lalu saya. Tapi kan Allah sudah ingatkan. Nabi sudah pertegas kepada kita, sudah memberikan penjelasan kepada kita. Yang dilihat itu bukan dulu Pak, tapi sekarang. Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya suatu amalan itu yang paling menentukan itu penutupnya. Ya, tidak ada kata terlambat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, masih ada waktu untuk menutup kezoliman-kezoliman yang ada itu. Masih ada waktu, silahkan ya, yang pernah ya nyembelih ayam tetangganya masuk ke rumah, bukan disuruh keluar malah ditutup pintunya itu Pak, malah antum pegang, antum sembelih itu Pak, itu selesaikan, datang yang punya ayamnya itu, Pak ingat ayam jago tahun dulu Pak, warnanya begini-begini, gede ayam jagonya, oh iya itu saya beli dari Boyolali harganya 2 juta, kurang ajar itu ada yang ngambil. Tak sumpah-sumpahin seumur hidup itu kan tadi. Pak, udah Pak, jangan diterusin Pak.
ingat Pak, itu yang ngambil saya gitu. Oh, kamu tuh kurang ajar. Udah Pak, sekarang kalau toh minta ganti 2 juta saya ganti itu 2 juta. Tapi kalau Bapak mau ikhlaskan saya, alhamdulillah gitu ya. Enggak diikhlaskan, ganti 2 juta setengah. Ganti Pak. Daripada di akhirat pahala salat kita dikasihkan untuk dirinya. Kan begitu. Pahala sedekah kita dikasihkan untuk dirinya. Kan seperti itu. Ustaz, tidak terhitung lagi kezaliman yang saya lakukan dalam bentuk harta. Bagaimana? Yang antum ingat-ingat dan masih mungkin untuk dikembalikan, kembalikan. Ya, yang masih mungkin, Pak ya. Artinya masih bisa dilacak tuh. Bukan situsnya, Pak. Jejaknya itu masih dilacak. Kantornya masih ada, warungnya masih ada, apalagi, Pak? Ya. Dan orang-orang yang mungkin ini kan sering kadang-kadang seorang ikhwan bawa mobil karena badannya gede tinggi Pak, gesekanlah mobil itu sama mobil yang lain. Oh, langsung dia kejar, berhentiin tuh mobilnya. Langsung dia buka, kamu nggak bertanggung jawab. Wah, marah-marah. Padahal yang namanya salah di jalan itu salah semua apa salah sendiri Pak? Pasti ada sekian persen salah kita kan? Itu mau tidak mau, kecuali mobil di parkiran ditabrak orang, itu berarti salah yang menabrak. Tapi kalau sama-sama jalan, ada sekian persen enggak kesalahan kita? Pasti ada. Itu pasti ada. Saya bentak-bentak, Ustaz. Saya minta pertanggungjawaban. Cair saya, Ustaz. Berapa? Berapa, Pak? 1,5 juta. Astagfirullahaladzim. 1,5 juta uang bentak orang. Ah, masih ada yang begini, Pak. Ah, ingat itu nanti. Bisa dikisos nanti pada hari kiamat. Kalau itu memang punya bukan hak kita, ngapain kita ambil? Ngapain kita malah neken orang sampai keluar uang 1,5 juta? Gak boleh yang seperti itu, Pak. Ya, termasuk berapa kali antum mengambil buah kelapa tetangga? Diingat dulu masih kecil. Ya hitungannya kan dari balik, Pak. Dari balik itu kan macam-macam kita. Kelas 3 SMP ada yang sudah balik. 1 SMA sudah ada yang balik. Berarti ya dari kisaran itu, 3 SMP, 1 SMA itu. Dari situlah antum ingat-ingat. Karena disitulah catatan amal sudah tertulis. Berapa kali nyerampangin mangga kan bahasanya itu kan. Nyerampang, tau nyerampang. Lemparin mangga itu. Berapa kali. Diingat, kalau masih ada mbah-mbahnya sekarang, masih ada tuh jadi mbah-mbah. Nah, datang itu. Gimana? Yang korupsi gorengan ya. Darmaji kan, dahar 5 bayar 1 itu ya. Atau ngambil lauk 3, duanya disumpetin di bawah nasi kan. Satunya ditongolin. Nah, itu juga harus selesaikan. Selesaikan itu, Pak. Termasuk antum yang ngambil uang orang tua antum tanpa antum minta izin atau tanpa diberitahukan kepada mereka. Itu kalau bisa kembalikan. Meskipun cuma 1,000, 2,000 di bawah kasur. Padahal uang itu disiapkan untuk membayar hutang. Lu malah antum ambil untuk jajan itu, Pak. Orang yang mau nagih hutang datang. Wah, marah-marah. Kurang ajar kamu, gak tepat waktu kamu begini. Pak, Bu, sudah disiapkan. Tapi ternyata antum yang ambil. Jadi tuyulnya kan. Itu juga harus dikembalikan, Pak. Kasih tahu orang tua. Karena bisa jadi, Pak. Perjalanan hidup kita ini gak biasa-biasa saja. Bisa jadi karena ada kezaliman yang masih kita sering lakukan. Nah itu, memang untuk masuk surga ini harus bersih, Pak. Harus dicuci dari kezaliman-kezaliman yang ada. Memang penghuni surga itu adalah orang yang dirinya sudah tidak ada kezaliman lagi, Pak. Nah maka, kalau berbicara begini, berat untuk masuk surga. Tapi ingat, Allah punya rahmat. Allah punya kasih sayang. Kalau kita benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, insya Allah akan terima taubatnya. Tapi yang urusan ayam tadi enggak cukup dengan taubatan nasuha. Harus dikembalikan. Allah alam iswa. Mungkin demikian. Masih ada waktu 9 menit ke depan. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Fadol. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, baik, sudah cukup Pak. Oke, bismillah.
Kita itu harus berbuat baik tidak hanya kepada sesama muslim. Tapi kalau kita melihat kepada Nabi, Nabi itu menjaga hubungan baik kepada semua manusia, hatta orang kafir sekalipun. Kecuali yang jelas-jelas ya memusuhi Islam, benar-benar ya memusuhi umat Islam, baru beliau marahnya luar biasa gitu kan. Tapi kalau menjaga hubungan baiknya harus, ya harus. Maka enggak boleh, dan tidak ada keyakinan kalau dia punya orang kafir maka hartanya halal, itu enggak ada itu, Pak. Enggak ada seperti itu. Nah, maka dalam bab yang seperti ini, kalau toh kita pernah seperti itu, tinggal dicari, kalau memang ada ahli warisnya, kita datangi ahli warisnya. Ustaz, ahli warisnya juga enggak ada, kita cari-cari enggak ada siapapun yang punya silsilah keturunan kepada dia, sudah. Kira-kira ayam yang diambil itu berapa dulu, dihitung aja. Jagonya 10 Ustaz, wah mantep. Ya, yang diri katanya kan, 5, oh 15 berarti kan. Nah kira-kira untuk harga sekarang, kalau 10 jago itu berapa misalnya kan. Kalau satu jagonya 200 ribu misal ini Pak, berarti kalau 10 berapa? 2 juta, ayam dirinya misalnya berapa? 80 misalnya kan, 80 kali 5, 400, berarti 2 juta 400. Antum ambil itu uang dari saku 2.400.000, ya Rob ini saya kembalikan untuk fulan itu yang dulu namanya Pak ini atau Bu ini, gitu ya. Karena saya sudah mencarinya enggak ketemu, saya sedekahkan atas nama mereka nih ke masjid atau kepada lembaga-lembaga sosial yang ada. Silahkan diinfakkan tapi atas nama mereka. Ya, mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah akan mengampuni. Jadi sebagaimana meskipun itu haknya mereka, ya. Kita tidak ada istilah berbuat baik hanya sama muslim saja. Meskipun kepada orang kafir kita harus berbuat baik. Nabi kan pernah menggadaikan baju besinya hanya untuk mendapatkan gandum, Pak. Karena saat itu enggak punya gandum, beliau gadaikan. Apakah enggak ditebus itu, Pak? Ya ditebus sama beliau. Jadi beliau itu sangat menjaga hubungan baik dengan mereka. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, justru kebanyakan orang masuk Islam itu bukan karena pedang, Pak. Bukan karena perang. Tapi karena apa? Mereka melihat baiknya akhlak Nabi. Sehingga mereka itu terkesima dengan Nabi. Bahkan ada salah seorang Yahudi itu yang dia berbincang-bincang dengan Wais Al-Qarni yang jalan kaki dari Yaman. Kemudian setelah itu Wais Al-Qarni sudah sampai menjelang sampai kota Madinah, ada orang Yahudi itu naik kuda, ada gerobaknya itu kayak andong itulah. Dia numpang di situ. Dia berbicara sama orang Yahudi. Dalam pembicaraan ini si Yahudi itu nyebut-nyebut kebaikan Nabi terus kan. Akhirnya sahabat Wais Al-Qarni penasaran dong, bertanya, apakah Anda sudah Muslim? Dijawab, belum, kata dia. Loh, kenapa engkau menyebut-nyebut kebaikan Nabi saya terus? Apa kata si Yahudi? Nabi kamu tuh luar biasa, baiknya. Sampai saya itu rela membuatkan 100 bilah pedang. Saya dihadiahkan cuma-cuma untuk Nabi kamu itu, hanya sebatas saya ingin mendapatkan senyuman Nabi kamu itu, Jo. Senyumnya berharga Nabi itu, Pak. Bernilai, Pak. Senyuman kita lah. Enggak laku. Artinya apa? Beliau sangat menjaga itu, gitu kan. Nah, kasus seperti ini juga dialami oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau itu pernah ada orang yang menjual budak depan rumah beliau. Jadi budak itu, Pak, itu seperti barang dagangan. Jadi kalau kita butuh budak ya tinggal datang saja kepada yang punya budak. Kita boleh memilih, Pak, yang hidungnya mancung atau pesek itu boleh, Pak, gitu. Silakan. Nah, setelah itu dialah beliau pilih, gitu kan. Setelah itu beliau masuk rumah mau ngambil duit untuk bayar. Enggak taunya penjualnya udah kabur, udah enggak tahu kemana, tapi budaknya ditinggal yang dia mau beli itu. Dia tunggu sebulan, dua bulan, dicari-cari, enggak ketemu tuh penjualnya itu. Sampai dia putuskan apa? Untuk mensedekahkan uang itu atas nama pemilik, atas nama penjual budak itu. Akhirnya dia benar, dia lakukan itu. Nah, ternyata setelah dia
menginfakkan atau mensedekahkan harga budak itu, uang budaknya tadi itu. Itu enggak lama dari itu kembali itu nagih uangnya dulu gitu, Pak. Langsung dia sampaikan, "Wahai saudaraku, kemana saja kamu itu? Saya cari-cari. Bahkan dalam waktu lama kamu enggak nongol-nongol ini malah datang. Sekarang begini. Uang itu yang seharusnya saya bayar kepada kamu, itu sudah saya sedekahkan atas nama kamu. Kalau kamu rela, sudah berarti itu menjadi sedekah kamu dan menjadi kebaikan kamu. Tapi kalau kamu tidak mau itu, maka itu menjadi sedekah saya." Sekarang budak kemarin berapa harganya? Ya sudah, ngambil dari kantong lagi. Kasihkan kepada penjual budaknya itu. Itu kalau kita memang pernah bersangkutan dengan seseorang yang ternyata ketika kita lacak orang itu sudah tidak ketemu lagi. Ya caranya seperti itu. Termasuk ibu-ibu kantin yang mungkin sekarang sudah pada meninggal dunia. Gak tahu kemana itu. Atau malah sudah digusur sama pihak sekolahnya, gak boleh di situ lagi, gak tahu pergi kemana kan. Ya sudah ya Allah, satu hari dua gorengan ya Allah. Saya hitung-hitung ya Allah, ini berapa? 3 tahun. SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, 6 tahun. Ya kurang lebih sekian. Tapi jangan harga gorengan dulu. Kalau harga gorengan dulu, zaman antum berapa? Selawe, 50 rupiah. 5 rupiah. Harga gorengannya sekarang. Ya, harga gorengan kita satu berapa sekarang? Kalau sekarang, 1000 berapa satu ya? Atau berapa sih sekarang ini? Sudah jarang beli gorengan. Itu ya, pokoknya dikurskan dengan gorengan sekarang itu berapa, keluarkanlah ya, keluarkanlah. Termasuk yang nemu durian ngambil durian tetangga, termasuk yang makan bakwan karena nggak ada cabai, seberang pas rumah kita ada kebun tetangga ada cabai, sambil makan bakwan sambil mentil cabai begini. Nah itu juga diingat-ingat itu. Cabai itu sudah cukup menahan kita di pintu surga, Pak. Benar. Ya, termasuk yang terakhir, yang nemu duit tapi antum pakai sebelum diumumkan. Ingat-ingat itu. Dapat 500 ribu, langsung diajak keluarganya makan bakso. Wah, saya traktir sama Abi semua. Makan. Harusnya kan diumumkan 1 tahun dulu, bukan malah dipakai. Ayo, berani enggak ambil duit sekarang? Nemu duit, diambil. Berani enggak? Kalau enggak berani ngumumkan 1 tahun, ya sudah, ngapain diambil? Ustaz, menggoda. Ya biarin. Orang ini sama aja titipan kok, bukan enggak bisa. Uang ini statusnya langsung berpindah. Punya kita tuh enggak bisa, Pak. Uang temuan itu, Pak. Enggak bisa. Ustaz, saya dapat depan masjid 50 ribu, saya masukkan kotak infak masjid. Nah, enggak boleh. Itu bukan punya masjid. Itu punya orang. Mungkin titipan istri sebelum Jumatan suruh beli minyak goreng pulang ya kan? Enggak tahu di warung dia. Waduh, di mana ini? Bolak-balik masjid warung, Pak. Enggak ketemu. Kalau sampai pulang enggak bawa minyak goreng, habis tuh sama istrinya. Antum mah enak aja tuh masukkan ke kotak infak masjid. Jadi enggak seperti itu solusinya, Pak. Nah, itu yang harus dipahami bersama. Jadi begitu, Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah untuk kafarat majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.